Ya, sama-sama telah menurunkan bantuan logistik dan sekarang telah kembali ke Jambi bergabung dengan helikopter dari Baharkam yang baru saja tiba untuk menuju kembali ke lokasi dengan membawa peralatan hoist untuk mengevakuasi rombongan Bapak Kapolda Jambi. Ya, jadi sekarang tim dari Baharkam Polri dengan helikopternya sudah persiapan untuk menuju ke lokasi evakuasi. Evakuasinya melalui udara atau gimana, Pak? Ya, melalui udara nanti itu ada perlengkapannya ya, peralatannya nanti diturunkan ke bawah. Nanti tim ya turun ke bawah, tim pakai hoist ya, tim SAR dari Baharkam Polri juga sudah dilibatkan. Rencananya korban mau dibawa ke rumah sakit mana nih, Pak? Langsung ke rumah sakit Bayangkara Jambi. Pak, untuk saat ini langsung. Pak, untuk saat ini apakah tim darat sudah berhasil menemukan Pak Kapolda dan rombongan? Tim evakuasi darat. Ada satu tim kecil sudah. Ada. Sudah langsung bertemu dengan rombongan, Pak ya? Sudah Pak ya. Tim darat yang berangkat kemarin sudah tiba di lokasi yang tim darat ya. Jam berapa Pak? Pukul perkiraan Pak tiba Pak? Baru saja Pak ya, belum lama ini baru tiba mereka di lokasi. Jadi pola evakuasinya bagaimana Pak? Langsung ke rumah sakit Bayangkara. Untuk pola evakuasinya bagaimana Pak? Apakah antara darat sama udara ini saling berkesinambungan Pak? Baik, untuk pola evakuasi rencananya kita akan turunkan tim medis, jadi ada dokter bedah. Serta dokter anestesi, nanti mungkin saya juga insya Allah akan ikut turun. Jadi kan kita evaluasi dulu kondisi, kemudian kalau memang perlu penanganan di tempat, di TKP akan kita lakukan seoptimal mungkin sehingga kondisi sudah stabil dan transportable akan kita evakuasi menggunakan hoist ke heli. Jadi untuk evakuasi kayaknya via darat itu agak sulit. Jadi akan kita lakukan via udara. Untuk kondisi kesehatan untuk saat ini kan informasinya di awal ada cedera dari Bapak Kapolda. Ini kan ada tim yang sudah di TKP, Pak. Ada update terbaru nggak, Pak, terkait kondisi Bapak Kapolda, Pak, dan rombongan? Untuk update terbaru nanti setelah kita sampai di sana. Nanti kan kita nilai langsung, kemudian kita akan stabilisasi. Kondisi setelah memungkinkan untuk dibawa langsung kita naikkan kembali dengan hoist ke dalam heli. Pak, informasinya ada yang terjepit Pak ya? Berapa heli? Untuk heli nanti secara bergantian. Jadi karena heli kan tidak bisa langsung dua heli di tempat yang sama, jadi akan kita naikkan kemudian di storage ke Merangin kemudian kembali lagi. Nah, dari Merangin nanti akan ada via heli juga, Bang. Ya. Via heli nanti akan ke Jambi. Berarti kondisinya saat ini semua sadar, Pak ya? Untuk sampai saat ini kondisi terakhir itu masih stabil, sadar semua, alhamdulillah. Untuk perdarahan sepertinya tidak terlalu, tapi mungkin nyeri dan ada cedera-cedera yang kemungkinan juga ada dislokasi atau ada fraktur yang kita juga belum bisa pastikan. Katanya salah satu pilotnya Pak itu sedang terjepit, Pak ya? Sudah lepas kalau yang terjepitnya. Oh, setelah tim dari darat tiba Pak ya, baru bisa? Dari kemarin sudah. Kalau kondisi terkini heli yang mendarat itu gimana Pak? Apa hancur atau gimana Pak? Kami belum tahu persis, tapi sesuai dengan gambar itu memang ada kerusakan, ya, cukup parah juga. Namun untuk korban selamat semua dan sudah tidak ada lagi di dalam heli, sudah di luar semua. Jatuh Pak ya? Ya. Kalau jatuh Pak? Ini kita nanti menunggu penjelasan. Sementara dari kru menyatakan itu mendarat darurat, ya. Mungkin ada gangguan ada cuaca yang akhirnya mungkin mengakibatkan tidak sempurna untuk pendaratannya. Murni karena cuaca atau memang ada trouble Pak untuk helinya sendiri Pak? Informasi dari keadaan cuaca yang cukup untuk ekstrim. Untuk medisnya ada berapa Pak yang diturunkan? Tim medis ada 4. Dokter umum atau spesialis? Spesialis semua. Nama-namanya Pak? Justru ya? Namanya nanti justru deh. Pak, secara keseluruhan ada berapa heli yang diturunkan dalam evakuasi ini? Ya, untuk dari Poludara ya, ada 2 ya, ada Bell 429 yang sudah berangkat tadi untuk dengan peralatan hoistnya juga. Kemudian menyusul mungkin dalam waktu dekat ini, sekitar setengah jam lagi atau 1 jam lagi akan berangkat AW 189 dengan membawa tim medis, berikut hoist juga. Kemudian untuk diupayakan bisa dibawa
diangkat dengan menggunakan hoist itu. Kondisi cuaca gimana Pak? Berubah-ubah, ya berubah-ubah. Di lokasi memang antara kerincing dan merangin itu cuaca cukup cepat berubah. Jadi kita selalu memonitor begitu memungkinkan heli segera kita geser. Ada dua heli standby di sana. Yang secara apabila sudah memungkinkan kita segera menggeser ke sana. Oke. Kemudian dari Basarnas juga akan ada juga bantuan. Ya. Kemudian dari TNI AU juga akan segera backup di sini apabila heli kita kurang cukup atau tidak cepat karena terbatas dengan waktu dan cuaca. Kita akan menggunakan juga yang dari Basarnas maupun dari TNI AU nih. TNI AU itu kapan tibanya Pak? Untuk waktunya belum dipastikan, namun hari ini juga disampaikan. Untuk waktu Basarnas mungkin jam 1 ini informasi dari Basarnas Jambi. Untuk dari TNI AU itu jenisnya Pak? Kami belum pastikan, tapi kalau untuk dari Basarnas itu jenis Dopin, Dopang, Dopang ya. Pak, estimasi sampai ke Jambi pukul berapa ya kira-kira? Untuk perjalanan dengan heli itu sekitar 35 menit. Dari sana. Berarti semuanya diberangkatkan hari ini Pak ya? Diupayakan hari ini bisa terangkat semua. Berapa heli yang dibantu mengangkat? 8? Sementara ini 2 tadi. 2 pakai Bell 429 dengan AW 189. Untuk di AW 189 mungkin bisa cukup banyak ya. Karena kapasitasnya cukup besar. Mudah-mudahan kita bisa bawa jumlah di atas 4. Kemudian di Bell 429 mungkin hanya 2 yang bisa kita bawa. Jadi Pak, nanti proses evakuasi di lokasi gimana sih Pak? Nanti menunggu analisa dari tim dokter, tim medis. Apakah bisa segera langsung memungkinkan langsung dibawa ke Kota Jambi? Tapi di Kota Jambi sudah kita siapkan ambulan dan rumah sakit. Tapi optimis hari ini Pak ya? Sudah di, Pak ya? Sudah ditemukan Pak ya? Sudah dibawa apa belum Pak? Belum, masih menunggu. Tadi sudah mau mendarat tapi ada sedikit cuaca yang heli kita belum bisa mendarat. Kita standby lagi, mundur lagi ke arah Merangin. Nah, ini sudah cuaca agak terbuka, kita kirim atau kita berangkatkan untuk heli. Jam berapa lagi Pak berangkat ke Jambi? Tadi sudah berangkat, satu heli sudah berangkat setengah jam yang lalu. Tapi bisa dipastikan satu jam setengah jam lagi sudah dibawa ke Jambi Pak ya? Betul. Berarti optimis hari ini bisa? Insya Allah hari ini bisa tangguh semua. Mohon doanya, semoga lancar dan selamat semua dan waktunya tidak terlalu lama. Terima kasih ya. Terima kasih.